Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan Magicom Cosmos dengan keluhan seperti ini teman-teman. Jadi pada saat digunakan Magicom ini tidak bisa jeglek. Jadi tidak bisa berpindah pada saat memasak ke penghangat, itu tidak bisa pindah. Jadi tidak jeglek gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya, kita simak videonya. Jadi biang keroknya ini teman-teman, ini kalau tidak bisa jeglek, ini otomatisnya. Jadi nanti kita bongkar, kita ganti yang baru. Jadi ini otomatisnya seperti ini. Nah ini teman-teman ya. Tiap Magicom beda-beda teman-teman. Ini kebetulan saya pakai yang punyanya ini, yang punyanya Cosmos itu ada tiga kaki. Nah, kadang karena memang tiap Magicom kan beda-beda, ada yang pakai dua kaki. Nah, tapi ini tiga kaki. Jadi nanti kalau seumpama mau beli di toko, mau beli penggantinya, itu nanti bilang aja untuk otomatis yang tiga kaki. Jadi jangan salah, nanti kalau tiga kaki nanti belinya yang dua kaki nggak bisa masuk ke ini, penempatannya nggak bisa masuk. Jadi jangan sampai keliru. Seperti ini teman-teman, nanti kita ganti yang baru. Berarti ini tiga kaki, harus ganti yang tiga kaki. Kita ganti.
Terima kasih teman-teman atas kunjungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu kepada teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.